Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sana Abdul Sangka Official. Kali ini sedikit berbeda. Kita akan meliput kedatangan kuda-kuda dari Pulau Jawa untuk persiapan menuju kejurnas di Sawalunto pada bulan Juli nanti. Kita tunggu saja kuda apa saja yang sudah datang pagi ini ke Lapangan Pacu Kuda Bukit Gombak, Batu Sangkar. Info yang kita dapatkan pagi ini, ada kuda juara King Bintang Maja dan juga King Gazi yang datang untuk berpacu pada kejurnas 2023 di Sawalunto. Ini dari stable mana aja, Mas? DKI Jakarta. DKI. Thank you.
yang paling depan. Apa nama kuda mas? Yang mana? Yang paling depan. Yang mana? Yang ini. Yang paling depan. Saya belum lihat nih. Kayaknya belum. Bintang Maja. Bintang Maja. Yang juara kemarin di Bantul ya. Masih 3 tahun. Yang ini yang kecil juara satu kelas F. King Gozi. Oh, ini yang King Gozi. Kuda juara. King Gozi. Dan kata emasnya ini Bintang Maja juara derby kemarin Triple Crown seri 2 Bantul. King Gozi dan dua lagi. Inilah Bintang Maja. Selamat datang di ranah Minang, Bintang Maja. Satu truk lagi. Bintang Maja. Jurnas di Sawaluntur. Kuda-kuda dari kontingen DKI Jakarta sudah mendarat di Batu Sanggar. Thank you.
Apa namanya? Terus pape. Wah. Ya suruh gua sedoi dah kelaci ya. Ala bila lah. Mana tak kira. Tuan pandai dah. Jantan baru penyanyi kembali stabil. Ya, kamu ganti ke Monte Carlo di kandang Batu Sangkar ini. Senator War. Amunisi Keng Halim menuju Pejurnas Bintalasa.
depan kejurnas di Sawalunto bulan Juli. Dua ekor andalan King Halim Stable, Queen Devona dan Queen Talasa. Thank you.